Hai, Mr. Cempreng nih, santuy. Hari ini kita akan bermain game Spider Train Survival Shoot. Tapi sebelum kita mulai, pencet dulu itu tombol like-nya ya guys. Oke, langsung saja kita mulai game yang satu ini guys. Nah, nanti kita akan melawan cucu Charles dari atas kereta ini guys. Kita akan tembak-tembakin dari belakang kereta ya. Langsung aja kita mulai game yang sangatlah seru yang satu ini guys. Oh, lihat guys, Mister langsung disuruh menembak cucu Charles. Oh, tapi bukan kayaknya guys. Kita menembak anaknya cucu Charles guys. Lihat itu guys, laba-laba berwarna hijau ya. Oh, banyak sekali guys. Oh no, kita reloading. No guys, ternyata banyak guys. Anaknya cucu Charles warna hijau ya, laba-laba guys. Nah ini guys, cucu Charles versi Android. Waduh guys, ini kuat banget guys. Kuat sekali guys. Alamak, untung aja damage-nya cucu Charles ke kita juga gak terlalu besar ya. Oh, kabur dia guys. Kabur cucu Charles-nya guys. Aduh, aduh, selamat, selamat, selamat guys. Oke, kita lihat. Oh, apa nih guys? Oh, berhenti dulu guys. Kita berhenti dulu ya. Oh, tengok nih guys. Kita bisa mendapatkan senjata baru guys. Coba kita next level ya. Senjata seperti apa yang bisa kita dapatkan? Oh, lihat nih guys. Kita bisa naikin health, speed, dan juga attack kita guys. Kalau kita lihat di sini ada senjata-senjata. Oh, guys. Kita bisa gunakan senjata yang lain guys. Kalau senjata yang ini damage-nya lebih besar guys, sebanyak 30 ya. Kalau ini damage-nya kan 11. Kalau ini damage-nya 30 guys. Langsung saja kita gunakan gimana guys. Oke, langsung kita sebelumnya Mister mau naikin dulu attack-nya, wedel, speed-nya sama health-nya guys. Sama attack-nya lagi. Let's go. Langsung kita tap to play lagi guys. Gunakan senjata yang ini. Oh, bisa ganti-ganti senjata, woi. Bisa ganti-ganti senjata, woi. Oke, RPG juga, guys. Oke. Kita lihat senjatanya. Rocket launcher gitu ya. Oke, ini kuat, guys. Senjata yang ini ya. Ah, lama tapi cepet habis, guys. Oh, tapi langsung menghancurkan banyak ini sekaligus, guys. Anak-anak cucu Charles sekaligus ya. Anak-anak Charles. Oke. Masih aman misternya, woi. Masih aman. Apa nih, guys? Station, aduh, harus nonton iklan guys. Harus nonton iklan guys. Oke, tak usah nonton iklan guys. Coba kita ganti senjatanya. Nah, kalau di game ini ganti senjatanya lebih mudah ya guys, daripada yang versi PC. Tinggal ngeklik saja woi. Oh guys, apa tuh? Guys, ternyata bukan cucu, cuma cucu Charles guys. Alamak, itu telur-telurnya cucu Charles guys. Kita harus melawannya terus guys, supaya kalah ya. Alamak, ini kayak cucu Charles versi berbeda guys. Oke, kita hajar terus guys. Kita tembak-tembakin terus guys. Sampai kalah dia guys. Kita kalah ke cucu Charles ini untuk selamanya guys. Yeay! Mister berhasil mengalahkan cucu Charles. Guys. Kalian penasaran gak guys sama senjata yang selanjutnya? Mister penasaran sekali woi. Oke, kita lihat ya. Senjata yang selanjutnya yang bakal kebuka. Tapi kita juga bisa nonton iklan sih guys. Tunggu dulu deh, Mister main sekali dulu ya, tanpa menonton iklan nih guys. Tapi sebelumnya kita naikin dulu guys, kekuatannya guys. Jangan lupa woi, kita naik-naikin kekuatannya guys ya. Oke, langsung tap to play lagi guys. Oke, higher weapon. Aduh, harus nonton iklan. BT-nya, oh no guys. Kita lawan cucu Charles. Oh guys, yang tadi itu yang kita lawan kayaknya bukan cucu Charles guys. Kayak cuman anak buahnya gitu loh guys. Oke, atau betinanya ya guys ya, karena mengeluarkan telur-telur guys. Menurut kalian yang sebelumnya kita lawan spider yang besar itu cucu Charles atau betinanya cucu Charles guys? Tulis komentar kalian di bawah ya. Mister mau coba ganti senjata. Oke. Yah, gak bisa ganti senjata, kocak. Oh, dua-duanya begitu guys. Ternyata dua-dua senjatanya sama guys. Salah Mister ya. RPG sama RPG. Oke, tak apalah guys. Apa ya, kita pakai ini aja guys, RPG dan RPG ya. Abis ini semoga kita bisa mendapatkan senjata yang baru guys. Oh guys, lawan kita apa tuh guys? Cucu Charles terbang, laba-laba terbang guys. Mana ada laba-laba terbang? Cuman di game yang satu ini woi. Alamak guys, ngeri kali lah aku tengok. Oh no, mendekat, 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 mendekat. Astaga guys, serem guys. Ngeri woi. Oke, untung senjata kita lumayan kuat guys. Kayaknya Mister harus beli senjata baru deh guys. Oke, untung aja udah sampai di stasiun. Guys, untung Mister udah sampai di stasiun. Alamak, dia datang lagi dong. Datang lagi guys. Alamak, ngerinya woi. Guys, kayaknya memang harus Mister nonton iklan deh guys.
Oke, lawan kita siapa lagi, guys? Oke, laba-laba kepala dua, guys. Yang lebih kuat lagi. Alamak. Cemana cara lawannya nih, guys? Oh no, Mister. Kalau punya Bob, Mister keren sih, guys. Semoga Mister bisa punya Bob ya. Caranya harus nonton iklan kayaknya, guys. Oke, baiklah kalau begitu, guys. Kita lawan dulu, guys. Ini anak buahnya atau anaknya cucu Charles, guys? Nggak tahu juga, Mister, guys. Berkepala dua, guys. Oh iya, guys. Kan terakhir itu di game cucu Charles di versi PC banyak telurnya, guys. Mungkin ini telur-telurnya, guys. Anak-anaknya cucu Charles. Alamak, guys. No, harus nonton iklan, guys. Tidak, kenapa harus nonton iklan weaponnya? Ada weapon, oh weapon satu, weapon. Guys, ini kayaknya Mister harus nonton iklan dulu ya, guys ya. Supaya Mister bisa membuka senjata-senjatanya, woy. Oke, guys, Mister udah menonton iklan dan kita sudah mendapatkan senjata yang baru, guys. Langsung kita lihat ya, guys ya, senjatanya kekuatannya seperti apa. Oh, guys, ini damage-nya 11, ini damage-nya 30. Kalau senjata yang ini, damage-nya 15, guys. Di antaranya ya, tapi keunggulannya fire rate-nya, guys. Fire rate-nya sama, tapi apa keunggulannya, guys? Pelurunya lebih banyak kah? Oh, pelurunya lebih banyak, guys. Baiklah, senjata pertama ini, senjata kedua yang ini ya, guys. Langsung kita mulai saja. Nah, sebelumnya, Mister mau naikin ini dulu, guys. Jangan disia-siakan, woi. Naikin saja, woi. Oke, langsung kita tap to play. Oke, langsung aja kita cobain senjata yang baru ini, guys. Oh, breaded, guys. Breaded modelnya ya. Widih, keren sih. Keren, guys. Damage-nya itu lebih besar, guys. Oke, kita lihat reload-nya lama nggak, guys? Kita lihat reload-nya lama nggak ya? Oke. Reload-nya agak lama, guys. Tapi kekuatannya lumayan banget ya. Kekuatannya itu lumayan banget, guys. Oke, kita langsung next station saja. Oke, kita lanjutkan di next station, guys. Let's go ya. Wow, kuat, guys. Senjatanya lumayan kuat, guys. Oke, kita akan melawan siapa lagi nih, guys? Oh, no. Oh no, terbang. Ada anak ini cucu Charles terbang. Oh no, ada anak cucu Charles terbang. Oke, ngeri, guys. Guys. Ini anak cucu Charles lagi nih, guys. Rasanya belum sempat dia mendekat karena senjata Mister yang saking kuatnya, guys. Ini yang Mister suka-sukanya, woi. Oke, kita lanjutkan lagi nih, guys. Terakhir nih ya. Stasiun yang terakhir, guys. Mana nih musuhnya nih? Mana musuhnya, woi? Oke, guys. Ini dia, guys. Cucu Charles aslinya ya. Ah, lama. Reloadnya lama kali lah. Aku tengok. Oke. Kita pakai senjata baru aja, guys. Lumayan ya. Damage-nya lumayan kena, guys, ke dia, guys. Walaupun agak sulit juga tetap, guys. Kayaknya butuh dinaikin levelnya sampai jauh sekali, guys. Inian Mister ya, kereta Mister, guys. Waduh, guys. Ini patut untuk Mister tamatkan game yang satu ini nampak-nampaknya, guys. Oke, kita lanjutkan lagi di next level. Tapi sebelumnya Mister mau naikin ini dan juga ini, guys. Let's go ya. Kita tap to play lagi di sebelah sini, guys. Oke, no tank saja, guys. Karena itu nggak permanen ya. Senjata yang itu nggak permanen, guys. Yang permanen, guys. Kita bakal lawan raja nih, guys, kayaknya, guys. Sepertinya Mister bakal lawan raja nih, guys. Anak buahnya cucu Charles yang lumayan GG, guys. Lihat itu, guys. Lihat di atas, guys. Lihat ini, guys. Waduh. Oke. Pakai RPG lah ya. Boom shakalaka. Boom. Boom. Oke, lumayan kuat, guys. Lawan ginian ya. Wah, guys. Beraneka macam, guys, yang kita serang, guys. Yang kita lawan beraneka macam, woi. Waduh. Mister jadi takut sekali, woi. Aduh. Oke, semoga nggak ada yang kuat-kuat lagi, guys. Oke, kita pakai senjata baru aja ya. Tapi ini nggak bisa, nggak ada tombol reload sayangnya, guys. Oke, ini yang tadi kita kalahkan saja. Tombol reloadnya ini lama kali lah, aku tengok-tengok. Widih, kuat, guys. Kuat, coy. Apaan tahu dah? Yaudah, pakai ini aja, guys. Pakai ini aja ya. Oke, reload. Nah, kita akan melawan raja kayaknya nih, guys. Oke, kita lihat ya. Apakah benar Mister akan melawan raja, bos? Oke, kita lihat, guys. Oh, benar, guys. Benar, kan? Kita lawan bos, guys. Alamak. Cucu Charles mukanya muka zombie robot. Pakai senjata baru aja lah, boy. Let's go. Kita lawan cucu Charles yang satu ini, guys. Alamak, guys. Reloadnya lama banget. Cepetan reloadnya, babang. Oh, no, guys. Ngeri, guys. Ngeri sangat lah, aku tengok-tengok nih, guys. Tapi gamenya sangatlah menarik, guys. Sangatlah menarik. Rasakan kamu ya. Kalah akhirnya kamu, guys. Dan Mister.
Tadi kenapa senjatanya berubah lagi? Kocak. Tadi perasaan senjatanya warna hijau. Kenapa senjatanya warna ini kali ini, guys? Waduh, ngebug kayaknya, guys, ya. Kayaknya ngebug deh. Tadi senjata yang ini kayaknya, guys. Gimana kalau kita beli random? Atau watch aja, guys. Aduh, lama kali dapat senjatanya, guys. Baiklah, misalkan naikin ini dulu, ini dan juga ini, guys, ya, speednya, guys. Oke, weaponnya gimana kalau kita buka salah satu, guys, ya? Oke, kita buka salah satu lagi, guys, ya. Dan Mister mendapatkan ini senjata yang tadi, guys. Damage-nya 18, bullet-nya 30, reload-nya 25, guys. Kalau ini reload-nya 30, ya. Semakin kecil semakin bagus, guys. Reload-nya, ya. Ini, guys. Kayaknya sih kuat yang ini, guys. Oke, weapon yang pertama ini, weapon yang kedua ini, guys, ya. Langsung kita let's go. Seperti apa musuhnya? Langsung saja, guys, kita lawan. Seperti apa juga kekuatan dari tembakan Mister yang satu ini, guys? Braided, ya. Braided laser, guys. Bunyinya enak banget. Gitu. Enak banget bunyinya, guys. Reloadnya lebih cepat. Lebih cepat reloadnya, guys. Oke, mantul sih ini. Mister suka, guys. Oke, kita lanjutin lagi ya, guys, ya. Pakai senjata yang baru, guys. Oke, langsung saja kita hajar musuhnya lagi nih, guys. Ini, ya, laba-laba jelek ini kita hajar, guys. Kita kalahkan laba-laba jelek ini. Guys, ini kayaknya yang baru lagi nih, guys. Yang tadi, guys, yang mengeluarkan ini, yang mengeluarkan anak. Mudah sekali kita kalahkan, guys. Mudah sekali dengan senjata baru, guys. Ingat nggak, guys? Tadi itu sulit banget loh, guys. Kita kalahkan. Nah, ini sekarang gampang banget, coy. Tuh. Jadi kayak pasukan biasa, guys. Tuh. Kayak biasa aja gitu, guys. Pakai senjata baru. Alhamdulillah, guys. Ini makin keren senjatanya, guys. Ya, makin kuat juga, guys. Oke, kita lanjutkan lagi di next level. Tapi sampai sejauh ini, kita belum berhasil mengalahkan cucu Charles yang sebenarnya, ya, guys. Yang HP-nya itu tebel banget, guys. Oke, bisa pakai ini aja. Oke, kita beredit aja, guys. Kuat ini, guys. Ini laba-laba pink terbang ini kuat juga, guys. Gue tengok-tengok, ya. Oke, wah, ini nih, guys. Wah, kena dong, guys, Mister, guys. Pakai SMG. Ini mantul, guys. SMG A, ya. Oke, Browning M2, ya, kalau yang kedua ini, guys. Yang pertama, ya. Ini nih, guys. Kita bisa buka lagi nih baru, guys. Kayak shotgun kalau Mister tengok-tengok, guys. Oke, kita lanjutkan lagi di next level, ya. Nah, tapi sebelumnya Mister mau naikin lagi dulu, guys. Biar GG, woy. Aduh, tidak bisa dinaikin lagi, guys. Oke, kita tap to play, guys, ya. Kita lanjutkan. Higher weapon. Nggak usah, guys, ya. Ini nggak permanen, guys. Takutnya nggak permanen gitu loh. Guys, laba-laba baru lagi dong. Waduh, guys, Mister membutuhkan senjata yang lebih kuat lagi nih, guys. Setuju gak, guys? Kalau abis ini, Mister nonton iklan dan mendapatkan senjata yang lebih kuat-kuat lagi, guys. Ini musuhnya laba-labanya semakin ganas dan brutal, guys. Tuh. Gak bisa, guys. Pasti kena damage, Mister Boy. Alamak, guys. Oke, pakai senjata yang ini. Coba ya, pakai senjata yang ini, guys. Oke, lanjut lagi, ya. Kita lanjutin lagi, guys. Petualangan kita. Oke, musuh kita apa selanjutnya? Mister juga belum tahu, guys. Let's go. Oke, musuh kita di sebelah sini. Ada bom. Ada bom, guys. Oke, Mister jangan pakai dulu seharusnya. Gitu, guys. Biar meledak-meledak. Aduh, ini susah banget lawan dia nih, guys. Asli dah. Susah banget lawan laba-laba pink itu, guys, ya. Oke. Tunggu dulu, sabar. Boom. Rasakan, ya. Boom. Enak, guys. Ada barrel peledak, ya. Ada barrel peledak, guys. Jadi kita nggak usah susah-susah, woy. Oke, kita lihat, guys. Musuhnya apa lagi, guys? Laba-laba macam apa lagi yang akan kita hadapi ini, guys? Mister senap syaran sekali, woy. Wow, guys. Beda lagi laba-labanya, guys. Laba-laba kucing, guys. Laba-laba muka kucing. Untung kekuatan senjata Mister lumayan. Tapi ini masih belum kuat, guys. Ini belum cukup kuat untuk... Itu, lihat tuh. Mereka berhasil maju-maju, guys. Untung kereta Mister masih kuat, ya. Aduh. Ngerinya, woy. Oke. Sampai juga kita di stasiun, guys. Guys, kayaknya Mister harus nonton iklan, guys, ya. Harus nonton iklan untuk mendapatkan senjata yang baru, guys. Oke, Mister nonton iklan sekali, ya, guys, ya. Untuk mendapatkan senjata baru, guys. Masih banyak nih, guys, senjata-senjata yang belum kita buka, coy. Dan Mister mendapatkan shotgun. Damage-nya 16, reload-nya 4, bullet-nya 8, guys. Kalau dari penampilannya sih biasa aja, guys.
Tapi apakah dia kuat? Rare. Oh, ini yang rare, guys. Hah? Gimana caranya yang rare? Semuanya rare. Guys, baiklah guys, kalau begitu guys, kita gunakan saja. Tapi sebelumnya kita naikin dulu. Oke, tap to play. Kita cobain senjata shotgun yang baru guys. Macam apa shotgun ini? Apakah kuat dianya? Oke, kita lihat. Bam, bam. Wih. Ih, kuat guys. Oke, reloadnya lama ya. Dan pelurunya isinya dikit guys. Cuman 8. Aduh, sayang guys. Ada kelebihan dan kekurangan di setiap senjata ya guys ya. Tapi tak apa guys, kita akan coba saja senjata yang ini lagi ya. Oke, kita lihat lawan kita selanjutnya apa guys. Dan ini bisa dari jarak jauh juga loh guys. Enak juga ya. Oke, udah panas. Lawan kita. Yang tadi lagi. Beda kah? Oh, sama guys. Pakai SMG sih lawannya guys. Gak bisa guys pakai shotgun guys. Kurang kuat ya, kurang cocok guys lawannya guys. Oke, lawan kita siapa nih guys? Lawan kita, yang tadi lagi guys. Pakai SMG guys, gak bisa ya, biar headshot guys. Oh no, ini lawan. Udah keburu guys. Udah keburu sampai stasiun kereta. Oke, langsung kita hajar lagi guys. Nah, kalau buat lawan makhluk-makhluk yang besar, enakan pakai SMG ya. Oke. Nah, kalau ini boleh nih guys. Pakai shotgun gini karena nyebar-nyebar gitu ya tuh. Nyebar enak juga guys pakai shotgun. Oh no. Aduh, sempet ini guys. Yang kucing ya. Tuh. Mukanya kayak muka ngangat kucing gitu guys. Ngeri mister ngeliatnya guys. Waduh. Oke guys, kita lanjutkan lagi di next level. Oke. Congratulations. Lah, ini lagi woi. Ini bakal apaan coy? Ini mister udah punya ya. Oke, gimana kalau kita nonton iklan sekali lagi guys ya. Cobalah ya, semoga dapat yang bagus kali ini guys. Oke, dan mister. Kayaknya ini keren guys. Damage-nya 24 loh. Damage-nya 24, reload-nya 29. Bullet-nya 35 guys. Oke, fire rate-nya 12. Kayaknya upgrade dari yang ini guys. Baiklah kalau begitu guys, mister pakai weapon yang pertama ini, weapon yang kedua ini ya guys ya. Oke, ini cupu guys. Ini cupu guys. Penampilannya aja biasa banget guys. Oke, kita cobain aja senjatanya guys. Tapi sebelumnya, jangan lupa naikkan attack, speed, dan juga play. Let's go. Seperti apa kekuatannya guys? Oke. Ini guys. Ini rebet itu guys. Ngeselin banget guys. Laba-laba yang itu ya. Bener-bener kita reload dulu lah. Kita reload dulu guys. Oke. Bunyinya enak ya senjata baru ini guys. Oke, kita lihat. Guys, mister dapat senjata yang lebih kuat daripada SMGA ya, SMGS guys. Levelnya lebih tinggi gitu loh. Oke, kita tengok nih guys. Lawan siapa lagi nih kita nih? Lawan siapa lagi kita guys? Oke. Mana musuhnya? Oh, situ guys. Mana laba-labanya? Waduh, terlalu kuat guys. Prut-prut-prut tuh. Bunyinya kayak laser gitu ya. Tapi kuatnya guys. Sangatlah mengagumkan senjata yang satu ini guys. Sangat kuat tuh. Lihat, gak berhasil mendekat guys. Dari jarak jauh banget guys. Dan ini senjatanya tembakannya lurus. Lurus banget, gak belok-belok woy. Wah, ini senjata keren guys. Gimana kalau RPG ini guys? Aduh. Oke, kita lanjutkan lagi saja di next level ya. Kita lanjutkan lagi di next level. Seperti apa senjatanya? Musuh baru kah? Musuh baru guys. Kita lihat dulu ya musuh baru guys. Oh iya bener guys, musuh baru. Oh no. Apa nih guys? Wih, kuat guys. Oke, ada dua. Dan ada anak-anaknya juga guys. Ada anak-anaknya juga ya tuh. Dia mengeluarkan telur dan ada anak-anaknya guys. Waduh guys, banyak banget monster-monster yang mister harus kita kalahkan di game yang satu ini lagi woy. Mister udah punya woy. Kita next level aja ya. Oke, kita hajar lagi musuhnya guys. Tapi sebelumnya jangan lupa kita naikkan attack-nya, speed-nya, dan juga ininya guys. Let's go. Ini senjata keren menurut mister guys. Mister dapat senjata keren guys di sini ya. Oke, mana lagi musuhnya? Oh, ini guys. Wah, cepet banget coy. Sakit banget damage-nya senjatanya woy tuh. Sakit banget nih, lihat nih. Lihat nih. Tuh. Di ujung guys, nggak berhasil mendekat guys. Mister dapat senjata yang keren. Waduh. Ini kalau kita lawan si cucu Charles-nya, menang gak nih guys? Kira-kira kalau mister melawan cucu Charles, mister bakalan menang atau enggak guys? Coba tulis komentar kalian dan pendapat kalian di bawah. Kita akan melawan raja abis ini guys ya.
Oke, di ujung rel kita lawan raja, guys. Oke, menggunakan senjata baru, guys. Setuju gak, guys? Kita pakai senjata baru, guys. Dan guys, setuju gak, guys? Kalau Mister menamatkan game yang satu ini dan mendapatkan semua senjata, guys. Waduh, guys, kalian harus setuju sih, guys. Karena gamenya keren ini menurut Mister ya. Oke, kita timbak-timbakin. Ah, metong juga kamu ya. Oke, kita langsung next station saja lagi. Oke, ini belum ya. Oh, sekarang kah, guys? Sekarang kah kita lawan rajanya? Kita keluarin dulu, guys, senjatanya ya. Oke, biar nge-reload, guys. Oke, ini lawan yang baru nih, guys. Oh, yang lama, yang lama, yang lama. Waduh, ada banyak, coy. Ada banyak, coy. Oke, semoga Mister bisa menang. Wah, kok makin kuat ya? Ini biasanya dia cupu, guys. Lihat kan, guys, biasanya dia cupu, guys. Kenapa sekarang semakin kuat, guys? Karena rame-rame kali ya, guys. Nah, ini, guys. Saatnya kita melawan raja yang sesungguhnya, guys. Apakah itu raja cucu Charles? Kita lihat bersama-sama, guys. Oke. Oke. Oh, guys, bukan ya. Bukan raja cucu Charles, guys. Ini anak buahnya lagi nih, guys. Aduh, mana sih cucu Charlesnya, guys? Penasaran Mister mau melawannya gitu, guys. Oke, kita ganti senjatanya SMGA. Oh, guys. Kalah juga kamu akhirnya ya. Waduh, waduh, waduh. Oke, guys. Sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian pengen Mister melanjutkan game yang satu ini, tulis aja komentar kalian di bawah, guys. Dan jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya. Dadah.